Masih dari kawasan Timur Tengah, pemirsa, seorang polisi di Yerusalem menembak mati pemuda Arab di pusat kota Yerusalem pada hari Rabu malam waktu setempat. Pemuda Arab tersebut diduga kuat melakukan aksi penyerangan terhadap seorang warga Yahudi di terminal bus. Beginilah situasi saat polisi Yerusalem menembak mati seorang pemuda Arab di pusat kota Yerusalem Rabu malam waktu setempat. Polisi menduga kuat pemuda Arab tersebut melakukan aksi penyerangan kepada seorang warga Yahudi di terminal bus di Yerusalem. Menurut saksi mata, saat terjadi aksi penembakan, korban tidak melakukan aksi yang mencurigakan saat sedang berjalan di pusat kota Yerusalem. Sementara itu, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengecam tindakan Israel yang melakukan aksi main hakim sendiri, seperti melakukan tembak di tempat pada warga Palestina. Aksi protes itu dilakukan untuk pertama kalinya saat terjadi ketegangan antara Palestina dan Israel sejak 2 minggu terakhir.